memang kita di bumper juga. Jadi kadang-kadang orang tua itu dengan anaknya itu kan kadang-kadang dia tidak memakai bahasa anak. Jadi berbicara dengan anak berarti dengan bahasa seperti orang dewasa dengan anak kecil. Sehingga tidak mampu komunikasi itu. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan si anak ini tidak patuh dan taat pada orang tuanya. Nah, ini ada kasus juga. Jadi ini mungkin sudah akut ya. Jadi nakalnya sudah akut gitu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh bapaknya atau orang tuanya ke anaknya tidak boleh dengar lagi. Oke. Jangan dia tidak dengar, malah dia ini sama sekali tidak menghiraukan orang melawan. Jadi akhirnya mereka itu seperti berusuhan. Iya, baik. Jadi mereka seperti orang tua dengan anak lagi. Baik. Nah, ini langkah-langkah apa yang mungkin dari pengalaman? Bapak barusan bicara tiga kali yang saya dengar barusan. Orang tuanya mau menyampaikan apapun, orang tuanya mau bilangin apapun, anaknya pun tidak mau mendengar semua. Kenapa? Karena modelnya masih satu model, Pak. Model auditori. Gitu, Pak. Sekali-sekali model visual dan mungkin kinestetis, Pak. Kinestetis itu dengan sentuhan. Mau nyuruhnya itu dengan peluk, dengan cium, dengan bersama, gitu. Atau jangan-jangan perlu contoh, misalnya Aisyah itu visual ada kinestetisnya, Pak. Jadi saya mesti tunjukin dan saya mesti elus, saya mesti pegang gitu loh. Baru dia tersentuh gitu loh. Kalau dengar doa jadi musuh. Ibunya auditori, Aisyah visual, musuhan gak pernah klop. Apapun semua kata-katanya ditolak. Saya bisa memainkan gitu loh, sehingga saya jadi teman pada mereka. Bapak tahu ketika Aisyah gak sholat, saya gak bilang, kamu gak sholat, enggak. Biar dia lihat, bukan biar dia denger. Saya begini, Pak. Okay.
Jadi ikuti gitu gayanya, berpakaianlah seperti pakaian dia, warnanya, tapi jangan merah. Siapa yang nggak suka warna merah? Ingat partai. Pakai bahasa, bahasanya dia. Pakai sepatu, mereknya sama sama dia, Pak. Ini Pak Kadir. Kenalkan, ini Pak Kadir. Beliau asisten saya. Ini saksi, saksi. Sepatu saya tuh mereknya sama sama anak saya. Biar saya melihat tuh idola, Pak, nempel, Pak. Gantian sepatu saya sama dia. Saya akan menggunakan bahasanya. Gitu. Saya suka memotivasi orang. Saya minta dia memotivasi orang. Saya dibully, Pak. Di sosial media itu dikata-katain saya. Saya bilang, kamu juga akan dibully. Tenang aja. Kenapa? Karena satu bulian itu naik satu derajat. Satu bulian, satu naik derajat. Papa difitnah. Difitnah sebagai ISIS, difitnah sebagai Syiah, difitnah, difitnah. Satu fitnah, satu derajat. Satu fitnah, satu derajat. Gak ada masalah gitu. Dikata-katain, terhapus satu dosa. Dikatain, terhapus satu dosa. Oke, cuy. Yang penting kita hijrah, oke? Dengan cara seperti itu, Pak, maka jadi Bapak yang menyenangkan dan menghibur, terhibur semua anak-anak. Kalau itu sudah terjadi, menangislah di depan mereka, duduk sama mereka, peluk mereka, selama ini Bapak yang salah. Iya, Pak, Bapak yang salah. Anak gak bakal salah. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bersih, Pak, anak. Mau kasih warna apapun, itu karena Bapak. Mudah-mudahan kita semua dan Bapak bisa memperbaiki dan ucapkan kata-kata maaf yang tulus dari begitu. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kita tahu bahwa si anak itu punya sifat yang salah satu dari itu? Tes, Pak. Caranya apa? Tes. Tes. Bapak berjalan sama anak-anak. Dia tuh lebih suka memperhatikan jalanan atau ngobrol atau dia seperti anak bapak. Itu kinestetis. Caranya sentuh, peluk, cium. Ya. Itu visual. Kalau mau nyuruh pakai WA sama anakmu, pasti dibaca. Ngobrol, maunya bawel banget. Jangan bilang bawel, itu di auditori. Dia mau didengar. Makanya tadi saya tes, presiden kita pertama apa? Bung Karno. Auditori, kenapa? Kalau ngomong cerah, tegas, renyah. Wahai pemuda, wahai para pemudi, wahai generasi penerus bangsa, kan sama semuanya, maknanya. Diulang mulai lagi. Seperti hari ini, seperti di stadion utama ini, seperti detik ini, seperti sekarang. Selesai mestinya ngomong begitu. Diulang-ulang. Suaranya tegas, lantang. Itu tipe auditori. Pak Harto kinestetis. Suaranya kalem. Kita mengamalkan yang saat ini sudah kita capai bersama dalam pembangunan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kebebasan.
garis-garis besar haluan negara yang telah disusun oleh beberapa teman-teman. Kita akan menggalakkan para petani. Pak Harto, kira-kira tenang gitu. Pak Habibie, cepat visual. Kenapa kamu cepat? Kenapa kamu bawa ini sudah tembok-tembokan? Kamu bawa ini sudah hebat. Kamu bawa pesawat. Bagi orang kinestetis itu, Pak Habibie ngomong apa? Dan bagi orang visual, oh apa ini deh Pak, nyambung ngomongnya. Orang visual, sama orang visual nyambung. Habis Pak Habibie siapa? Gus Dur. Itu aja kok repot. Kinestetis. Habis Gus Dur siapa? Biarkan setetes darah tumpah di tanah rencong yang berjasa ini. Merdeka. 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 Bu Mega, kadang visual, kadang auditori, padahal kita stetis. Ya Pak, saya sedang dengerin nih. Saya sudah komunikasi sama bapak saya yang notabene-nya padahal dia belum pernah mengalami Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memindah buku. Saya benar-benar ada sebuah emosional kalau beliau ceramah. Emosi aja saya. Setelah Bu Mega siapa? SB. SB bagaimana? Kinestetis. Saudara, saya difitnah. Jadi presiden, kalau kamu dikit aja jadi presiden, Pak. Habis SBY siapa? Bukini. Ampun, dah. Saya melihat ada dua kepribadian dalam tubuh Pak Jokowi. Beliau aslinya itu visual. Kalau ngomong tuh di lagi berusukan, ya sepatu biru nggak bisa apa-apa, lu sukan. Ya. Waktu berusukan dia tuh ngomongnya cepat, gitu. Tapi begitu di depan kamera, bilang ini ambil sudut pandang dengan kamera yang tepat, jadi Booming. Kadang-kadang menjadi auditori jadi kinestetis gitu. Ya kenapa? Karena ya yang salah pertanyaannya. Enggak usah nanya itu sama Presiden Jokowi. Ya, kalau saya jadi presiden nggak mau jawab karena seperti itu. Ya, karena akan membuka apa kedoknya gitu. Ya, beliau sebenarnya nggak menonton, tapi dipaksa untuk bicara seperti itu. Beliau bapak yang baik pada waktu itu ngajak menonton anak. Udahlah, kalau ada kesalahan begitu jangan digembar-gemborkan, diviralkan, itu cukup, cukup, doain aja beliau semoga beliau menjadi orang yang kuat dan menyingkirkan orang-orang jahat di sekitarnya. Amin. Dan juga beliau menyadari untuk jangan mau lagi jadi presiden. Amin. Itulah presiden-presiden kita, masing-masing visual, auditori, dan kinestetis lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Cukup, saya akan pamit.
menit, ada dua pertanyaan. Gimana kalau itu saya jawab nanti di anur? Assalamualaikum, saya seorang guru SMA. Saya sudah coba menerapkan seperti apa yang Pak Ustaz sampaikan kepada murid-murid saya, tapi feedbacknya mereka justru tidak sopan dan menganggap saya teman sebaya. Anda yang merasa tidak sopan, Anda dianggap teman, ya udah, Anda dianggap musuh, baru tidak sopan. Anda dianggap teman, memang harus, guru harus menjadi teman, nongkrong bersama mereka, main bola bersama mereka, WhatsApp. Kenapa? Ada masalah apa? Saya guru Pak, saya dosen di 8 universitas, saya guru SMA juga pernah. Dan ketika saya datang, saya tuh gak dipanggil Pak Kal, Kal, Har. Kenapa? Saya gak kesinggung. Saling-saling, sama guru lah, sama saya tos. Karena masalah, yang penting kita jadi anak baik, saya menjadi idolanya. Tujuannya itu, jangan pernah minta dihormati. Hormati orang lain, kau akan otomatis dihormati. Wahai para bapak, jangan pernah minta istrimu menghargaimu. Kau hargai mereka lebih dulu, dan feedbacknya akan kau dapat. Jangan pernah kau minta didengar sebelum kau bisa mendengarnya lebih dulu. Kalau dari cerita dengerin, udah pernah, gak apa-apa dengerin. Ya ampun. Gitu, nanti baru kau akan didengar. Menganggap saya teman sebaya sehingga saya kembali tegas kepada mereka. Gak usah tegas-tegas kepada mereka. Jadi bagaimana saya harus bersikap supaya bisa dekat dan senang terhadap saya tapi tetap hormat? Gak apa-apa jadi teman. Jadi teman, akrab, bercanda, ketawa bersama, gak ada masalah. Saya nonton bioskop tuh sama teman-teman mahasiswa saya. Kenapa? Karena saya senang bergaul dengan mereka. Apalagi dengan para mahasiswi saya. Saya dikerjain Pak sama anak-anak SMA, anak-anak murid saya dikerjain. Kami main futsal, ya main futsal. Tapi saya nggak dapat bola sekalipun, nggak dapat bola. Dan saya nggak kesinggung. Saya nggak dapat bola. Saya tunggu begitu dapat, saya ambil, saya bawa pulang. Begitu. Saya nggak asik aja gitu. Ya, oh itu bapak capek. Bapak jadi kiper aja. Tahu nggak? Satu grup sama saya, dendamnya ke saya juga. Tidak salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana tindakan yang harus anak yang kakak beradik? Tiga orang ingin menaikkan mama umroh. Kasih uang, kok repot amat. Karena emang papa sudah lama meninggal. Naik umroh bersamanya. Ya. Tapi mama memberi syarat kalau mama akan umroh kalau kami sudah menikah. Ya menikahlah. Sedangkan kami belum bertemu dengan jodoh masing-masing. Ya temukan. Gampang itu. Gampang. Wahai para wanita, gampang. Ya. Ini aku bisa lihat perempuan. Wanita sepertinya, karena diambil dari belakang tadi. Jadi kamu? Berdiri. Pada sana. Ini belum menikah. Jangan dibikin susah. Dan karena saya orang Jakarta dan kita mungkin ketemu akan beberapa bulan lagi,
Kalau saya di Jakarta, saya katakan dia udah tempat kerjaan saya pulang ke bawa suami. Langsung acak orang tua kamu sekalian, gitu. Dan para pria juga begitu, belum nikah datang ke pengajian saya pulang ke bawa istri. Asal kau ikuti Nabi, apa itu? Bila kau nikahi wanita karena kecantikannya, Allah tak tambah kecuali keburukan. Bila kau menikahi wanita karena kekayaannya, Allah tak tambah kecuali kemiskinan. Bila kau menikahi wanita karena keturunannya semata, Allah tak tambah kecuali kehinaan. Tapi bila kau menikahi wanita karena ketakwaan, udah jelas, kau yang ngaji kok, ketemu di masjid kok, udah selesai. Apa harus saya maju? Kok istighfar gak apa-apa kali? Baik, demikian udah jam 5, saya mohon pamit. Dan nanti kita ketemu lagi nanti malam di Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita pada hari ini dan menjadikan kita orang tua yang bukan rusak. Wah, mari kita berdoa. Ada di antara kita yang sakit, kita berdoa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan berkah suratul Fatihah, dengan berkah pangkat yang dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita semua orang-orang yang sehat. Wabil khusus yang menulis surat, Ustaz, mama saya sedang sakit. Mohon doanya agar mama saya lekas sembuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Doa amin untuk semua. Allah hasbiya wa likulli ajrin shaliha. Wa la hawla illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila fulana wa ila fulan wa ila kullu hadirin wal hadirat. Biarlah karim ya Allah tasyafi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقدر سقما الفاتحة. Mungkin di antara kita ada yang belum dapat jodoh. Ya Allah, ya Rabb, dengan asbab pengajian ini, dengan berkah pengajian ini, dengan mukjizat suratul Fatihah, dengan berkah suratul Fatihah, istighfar Fatihah. Bil barokah suratul Fatihah, Allah jadikan setiap pahala keluar yang satu huruf dari suratul Fatihah, Allah jadikan mudah mendapat jodoh bagi yang belum dapat, Allah. Bagi yang sudah, enggak usah. Bagi yang sudah, setiakan saja dengan pasangannya saat ini. Allah hasilnya pada kulitnya bin Salihah, pada khatib Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, enggak ada yang susah untukmu. La salah illa man ta'atuh salah wa ta'atuh Nabi Muhammad SAW.